Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Kanca Desa. Kali ini Kanca Desa ada di Desa Melandi. Tepatnya Kanca Desa mau jalan-jalan di Dusun Gundang, Desa Melandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Dan ini adalah suasana dari dusun kecil, yaitu Dusun Gundang, yang sangat indah ini ya, yang berada di Desa Melandi, Kecamatan Garung. Luar biasa indah sekali ini. Tepat di bawah Gunung Bismo ini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang biasa melewati jalur Curug Sikarim, pasti tidak asing dengan dusun yang ini. Tapi apakah teman-teman tahu kalau dusun ini namanya Dusun Gundang? Ini Kanca Desa akan jalan-jalan di Dusun Gundang. Luar biasa, sangat indah sekali ini. Mata pencarian Dusun Gundang ini kebanyakan adalah petani, kan, tetapi bukan petani kenang teman-teman ya, tapi petani oncang. Ini ada warga, baru saja saya tanya ini kenapa tidak petani kentang, karena kalau petani kentang kualitasnya akan lebih, akan berbeda, bisa dikatakan bagus daerah Dieng daripada Dusun Gundang ini ya. Ini ada sungai, ini sungai yang berasal dari Curug Sikarim ini teman-teman ya. Ini adalah rumah-rumah pertama di Dusun Gundang, Desa Melandi, Kecamatan Garung. Saya coba menyusuri jalan utama ini teman-teman ya. Ini sampai mana jalan utamanya? Bisa dikatakan ini dusunnya kecil ini teman-teman, tapi sangat rapi dan indah. Coba ini sampai mana? Kelihatannya sudah sampai ujung dari Dusun Gundang ini. Saya tidak berani ini. Saya jalan aja. Ternyata tanaman tomat ini juga banyak sekali di sini. Ada cabai, ada oncang, ada tomat. Kelihatannya ini adalah jalan lingkar ini. Saya di sana. Ya, benar ini adalah
Jalan Lingkar ya. Di sini ada beberapa rumah warga. Ke sini turun langsung ke sana ini, menembus jalan utama di Dusun Gondang. Sekarang saya coba naik ya, jalan yang menuju ke atas Dusun Gondang ini. Kelihatannya tadi ada jalan setapak naik ke atas. Saya berputar menyusuri jalan yang nanti keluar. Gampil jalane? Gampil. Nek jenjuting wong sing amet iki lho ngidutope. Gampil banget. Ini beberapa warga sedang beristirahat di siang hari setelah memanen oncang. Sekarang saya akan mencoba bertanya-tanya pada seorang warga yang ada di Dusun Gondang, Desa Melandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Siang teman-teman Kanta Desa, sekarang Kanta Desa sudah bersama dengan seorang warga di Dusun Gondang, Desa Melandi, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Bersama Mas siapa ini Mas? Mas siapa? Mas Andi. Ini Mas Andi. Ini Mas Sudarman ini. Panen banyak nih ya Pak ini ya? Banyak Mas. Oh, ini memang kalau dusun ini, Dusun Gondang, Desa Melandi ini memang potensi sayurnya ini memang oncang atau apa saja ini Mas? Oncang sastri. Oh. Umat Lombok Mas. Oh. Mayoritas. Oncang. Nah, kualitasnya oncang memang betul-betul bagus ini Mas ya? Oh. Nah, oncang itu jualnya itu per kilo tuh bagaimana ini Mas? Per kilo. Nah, kalau sekarang harganya sedang berapa? Sekarang harganya mencapai 7.000. Oh, 7.000. Ini termasuk lumayan. Lumayan atau biasa, larang. Alhamdulillah ini baru petani ini menuai jerih payahnya ketika oncang bisa dikatakan mahal ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Ini ya. 5.000 yang pun nutup. Ada anu ini pesan-pesan ini buat martabak. Teman-teman ini yang mau membutuhkan oncang bisa langsung menghubungi ini. Bisa. Sama bisa. Siapa ini, Mas? Sama siapa, Andi? Sama Mas Andi ini. Ini enten sing butuh oncang nggih ngabari mawon Mas Darman atau ini Mas Andi. Nah, Mas Andi ini ada warungannya di depan nih, Mas. Depan Dusun Gondang. Desa Melandi tadi saya ketemu Mas Andi di sana. Oh. Ini oncangnya hanya untuk konsumsi di Wonosobo atau dikirim kemana ini? Kirimnya ke Banjar. Biasanya sampai mana ini, Mas? Oh, biasanya kayak nanti di Banjar. Banjar. Yeah. Weleri. Tapi store setiap hari. Setiap hari. Sore atau pagi? Sore. Ini langsung store sendiri atau ada yang ngambil nih Mas? Ada yang ngambil. Berarti di sini panen mengumpulkan terus nanti ada yang ngambil.
Oh, terima kasih Mas Darman dan Mas Andria. Semoga sukses pertaniannya, Wonosobo semakin maju pertaniannya, wisatanya, dan masyarakatnya semakin makmur. Amin. Suwun Mas, nggih. Kowe bebeng langsir Mas. Oh. Sukses lah pertaniane payu larang. Ora apa-apa ora abur ndi. Asli. Kudur ku. Ayo nyoteng niki sing sami Ahmed Uncang niki. Niki pinten bulan panen iki, Mas? 2 bulan. 2 bulan? Cepet berarti nggih. Ya, cepet. Lah niki bekasé mangken ditanemi malih. Nggih, bekasé. Ngantos bertahan berapa niki nek umpamine plastikan kados niki? Nggih, nek umpamine nanemé kasih ngantos ping pinten? Oncang ya 2 kali. 2 kali. Berarti nek mumpun 2 kali niki, Dur. Di paculi malih, ndameli poli. Napa niki namine? Nggih, poli bae. Nggih. Dur ditanami 2 kali malih kata niku. Nggih. Siap 2 kali. Nggih. Soale nek enten lombok ya. Ngentosi lombok. Ini lah sing niki bilih tasih saged ditanami. Nggih, saged ya. Tapi kan mbono anu. Kalah kalih lombok. Oh. Mun pinten dinten iki asale menen, Mas? Nembe iki. Dinten iki niki? Ya paling panen pisan telas nek teng mriki, Mas. Oh. Ngantos 100 pinten kintal? 1 ton. 1 ton? Wah, 1 ton. Sek pajeng kados sing nggih niki. Sepajeng hargane mayare syukur alhamdulillah lah nggih. Monggo Mas, nggih. Ini adalah Dusun Gondangan, Desa Melandi, Kecamatan Garung, jika disaksikan dari atas ini. Ini di atas desa merupakan lahan pertanian warga Dusun Gondang. Mayoritas warga Dusun Gondang ini petani. Sebagai petani penanam oncang, ada cabai, tadi ada tomat juga ya. Oh, Dur, Bu. Ngantos santos, Bu. Nggih.
Matur nuwun, Bu.